Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Vian Semut Tutorial. Di video kali ini kita bakal bikin cara ngesik, ngerik atau ngerok nomor rangka dan nomor mesin mobil Luxio, guys. Jadi mohon maaf, mobil Luxio mobil ini keadaannya seperti ini karena kita taat pajak, 2 hari lagi mati pajak, guys. Jadi kita dulukan bayar pajak terlebih dahulu, guys. Nah, sebelum bayar pajak, kita bikin tutorial dulu ya. Lanjut. Oke, langsung saja kita ngerok mesinnya dulu ya. Jadi nomor mesin Luxio ini atau Grand Max ya, ada berada di bawah jok supir, guys. Nah, tepatnya di bagian ini. Sebentar ya, saya arahkan dulu kameranya. Oke, saya hidupkan dulu lampunya. Ini sudah hidup lampunya biar lebih jelas ya, lebih terang. Oke, jadi nomornya tuh berada di sini nih, guys, tuh. Oke, langsung saja, ini dia kertas yang saya dapatkan dari Samsat daerah saya, guys. Oke, karena saya mau bikin tutorial, jadi saya yang ngerok sendiri, guys. Biasanya sih yang ngerok petugasnya, karena ini saya mau bikin tutorial, jadi kita kerok sendiri. Oke, pertama-tama kita buka selang ini dulu ya, guys ya, yang tepat berada di atas nomor mesin supaya memudahkan kita untuk pengerokannya, guys. Nah, jadi di sini cara pertama kita tempel seperti ini saja, guys. Nah, tempel, ditekan, lalu kita goreskan pensil, guys. Pensil 2B ya. Kalau bisa pensil yang tebel, guys, yang lebar itu ya, yang pipih itu ya. Ada yang pensil yang pipih lebar. Nah, itu bisa lebih mudah, guys. Karena saya adanya pensil ini, jadi bisa juga dengan pensil ini. Oke, kita kerok seperti ini ya, guys ya. Kita cepetin aja ya biar nggak kelamaan. Oke, kita gunakan cara kedua yang lebih efektif biar bisa lebih jelas, guys, kalian. Oke, sudah selesai ya. Nah, ini sudah berhasil kita mendapatkan nomor mesinnya, guys, tuh. Nah, ini cara pertama ini kurang jelas, guys, jadi bisa kita ulangi. Oke, kita skip langsung ke nomor rangka aja, guys. Jadi nomor rangka berada di bawah kap depan mobil, guys. Ini kita buka kap depannya dulu ya. Ini dia si jali-jali. Jadi cara kedua ini lebih efektif dan lebih mudah, guys, lebih jelas hasilnya. Oke, ini dia letak nomor kerangka mobil Luxio atau Grand Max ya. Tepat berada di bawah wiper, guys, ini di sini. Oke, kita bersihin dulu dari debu-debunya, guys ya, supaya bisa menempel. Nah, cara kedua ini, guys, kalau ini kan stiker ya, guys ya, jadi kita buka dulu tempelannya, lalu baru kita bisa kerik. Jadi bisa lebih mudah, guys. Nah, ini enggak saya lepas stikernya, lupa karena, guys, jadi harus kita lepas stikernya, kita tempel, jadi biar lebih mudah ngeroknya ya, guys ya. Jadi mungkin itu aja deh video tutorial cara ngerok nomor mesin dan nomor rangka mobil atau kendaraan Anda, guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video terbaru dari Vian Semut Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vian Semut Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Share video ini jika kalian ingin mendapatkan pahala jariah, amal jariah. Amin ya rabbal alamin.